Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Selamat siang, sore, malam. Ini karena berhubung banyak pertanyaan, Bang Jo katanya kemarin mancing belutnya pakai apa? Terus kayaknya apa bikin sendiri? Kayaknya pakai kail apa? Itu mungkin karena agak aneh ya, karena setiap saya ngurek belut itu kailnya itu kok kayak bukan kail belut. Nah, iya, karena saya biasa pakai kail ini, bos. Nih. Ini kail pancing. Ini kail pancing, tapi pancingnya pancing kotrekan ya. Tuh. Kayak gini, bos. Jadi nggak pakai kail belut karena berhubung kail belut kan mahal banget ya. Ini beli kemarin berapa? Cuma 1.003 apa ya ini? Ini beli kail kotrekan. Belinya banyak kok di toko-toko pancing ya, karena emang basic saya tadinya mancing-mancing. Apa namanya, mancing-mancing ikan biasa. Ini bentuknya seperti ini, jadi lebih panjang. Kalau kail biasa kan dia lebih gemuk. Dia apa, kail itu lagi. Nah, kayak gini nih, contoh ini kail biasa. Dia lebih gemuk, jadi pas dimakan, saya pernah saya coba pakai kail ini, pas dimakan belut itu nggak kena. Nah, tapi kalau kail ini dia itu lebih pipih panjang, dan di sini ada untuk tahanan lurusnya, bisa untuk pakai ngurek ya. Ya nggak tahu juga, mungkin cuman yang ini sih lebih murah ya. Kalau yang ini kita mau bentuk seperti ini tuh emang nggak bisa, pasti patah. Jadi usahain pakai kail ini ya, yang kail urekan. Nah, untuk caranya saya juga gak mau ribet-ribet ya. Ini saya pakai benang, namanya siket, tali siket inilah yang biasa dipakai para nelayan. Kalau nggak tali siket, ini namanya apa, tali tampar. Ini tali tampar namanya, bos. Nah, terus ngoreknya gimana, bang? Apa ngoreknya, bikinnya gimana, bang? Apa harus pakai apa yang diikat di atas atau apa nih? Enggak, nanti kita pakai ini aja, dikeluntung pakai tangan aja. Ini tuh di dalam satu serabut itu ada tuh, ada beberapa benang tuh, 1, 2, 3, 4, 5 ya, banyak deh itu tuh ya, katanya, bos. Dalam satu serabut tuh ada beberapa benang. Kakak ada ajakan dalam dulu coba. Jadi kita pakai ini aja ya. Oke, caranya seperti ini, bang. Ini udah diikat tuh, udah diputus ya, dua. Nah, ini masukin sini. Masuk sini. Oke. Ditaruh di pas tengahnya. Ini ujungnya di sini, disamain ya, bos ya. Samain ujungnya. Taruh pas tengahnya ini. Kira-kira tengahnya. Nah, baru kita buat simpul. Sini kita buat simpul. Oi. Ini kita buat simpul, 1, 2, kayaknya 2 cukup. Sama sih, dapat nilo gede, lele. Iya. Di belakang. Oh, tutorial bikin urat kan. 2 simpul cukup. Ikat. Mancing apa pasang tegak? Nah, seperti ini, bos. Sisanya sisanya baru dimasukin ke sini nih. Ini bersebelahan. Kayak gini, bos. Kayak gini, bos. Nah. Yang ada di sana. Kayak gini. Tuh. Habis ini baru kita urak. Ya, kita urak, kita lilit. Lilitnya pakai media paha. Ya. Paha black fit. Paha enggak, ini memulus. Oh, seperti atau enggak? Cus. Udah beli, Jok. Hah? Lele, kangen suka lele pancing. Es tinggal busuk.
Dede. Ada soploknya. Dedenya di sana, dedenya. Ini bos pakai paham bos. Tapi seandainya ini lilitannya ke bawah, berarti kita ngoroknya ke atas. Kalau dia lilitannya ke atas, berarti kita nariknya ke bawah. Gini, ke bawah sini. Ini ke atas. Maaf ya bos ya. Kayak gini. Oke tuh. Jadi kayak gini nih. Tuh. Jadi kasar begini tuh. Segini sih lumayan luas buat ngorek. Ini mancing masih. Ya bos, nih udah semua tuh ces kan, ces tuh. Terus kan, ini kesut-kesut, nah nanti kurangnya di sini, ya. Oke, ini tutorial paling gampang menurut saya yang mau bikin urakan, daripada kalau bikin urakan belut yang sesungguhnya kan, aduh saya lihat juga ribet ya bos ya. Ini benar paling gampang, ini udah tinggal di puter-puter ke sini. Hai. Puter-puter ke sini. Puter-puter. Ya. Atasnya kita ikat. Oke. Seperti ini jadinya, bos. Ces, nah ini untuk bagian atasnya, kita jepit bos, bagian atasnya kita jepit sini, kan ini nih, yang ini apa? Ini kan suka itu tuh. Tuh. Jepit biar lebih tipis. Aduh, cos. Ya, cukup putus. Nah. Ini udah tuh, ada tipisannya. Ada tipisan. Tuh. Ya. Ya, putus satu, bos. Kayak gini ya hasilnya nih. Tuh. Oke. Untuk bagian atasnya biar lebih gampang nyangkut si belut, saya ini dibuka. Dibuka sedikit ke kanan atau ke kiri. Si apa? Si kailnya. Duh, tangannya gak orang enak, Nah, jadi dia nyamping. Nanti pas makannya itu dia nyamping tuh. Ya, kalau emang mau dicengkahin lagi, misalkan biar lebih ini lagi kesini bisa. Tapi takut patah, ah ini aja udahlah, cukup bos. Kayak gini juga biasanya nyangkut. Tadi saya udah. Nah, bos, ini paling murah untuk mancing belut. Ya, kayaknya cuma 500 perak. Benangnya juga berapa banyak lah kayak gini-gini mah. Kemarin juga 7.000 berapa ratus meter ini benang ininya. Siket, benang siket atau tali tampar. Bentuknya seperti ini, bos. Ya. Oke, liannya. Ini paling murah dan paling mudah. Oke. Okay.